Dan saudara, Polresta Banyumas menangkap ayah kandung dari saksi korban berinisial E di wilayah Kecamatan Purwokerto Selatan. Penangkapan ini diharapkan bisa memperjelas kasus penemuan 4 kerangka bayi di pekarangan warga. Penangkapan ayah kandung saksi E diharapkan memperjelas motif adanya kerangka bayi yang terkubur tak wajar di pekarangan warga Banyumas, Jawa Tengah. Sebelumnya, polisi telah menahan E dan ditetapkan menjadi saksi korban. Saat diperiksa, E mengakui sebagai pemilik kerangka-kerangka bayi yang terkubur di pekarangan itu. Untuk mengetahui perkembangan kasus penemuan 4 kerangka bayi, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Bayu Sasongko di Mapolresta Banyumas, Jawa Tengah. Bayu, sudah berapa tersangka yang saat ini ditetapkan oleh polisi? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga saat ini, Polresta Banyumas masih belum menetapkan tersangka dari kasus temuan 4 kerangka bayi yang terkubur secara tidak wajar di pekarangan warga. Karena saat ini yang terduga pelaku baru saat ini ditangkap, saudara. Sehingga polisi masih terus melakukan pemeriksaan dan belum menetapkan tersangka dari kasus ini, Juno. Ya, Bayu, untuk saat ini apakah ada pemeriksaan sementara dan apa dugaan motif dari temuan 4 kerangka bayi ini? Dari informasi terkini, kami belum mendapatkan informasi tentang motif dan juga modus atas kasus ini, Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Bayu Sasongko dari Mapolresta Banyumas, Jawa Tengah. Dan saudara, polisi menyelidiki kasus temuan 4 kuburan kerangka bayi di Banyumas, Jawa Tengah pada pekan lalu. Polisi telah menangkap seorang perempuan yang masih diperiksa secara intensif. Hingga saat ini, 6 orang telah diperiksa sebagai saksi. Salah satunya adalah seorang perempuan yang berinisial E. Dia mengaku 4 kerangka yang dikubur tak wajar di pengarahan rumah warga di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah tersebut adalah miliknya. Hingga saat ini, polisi telah menangkap 2 orang terkait kasus ini. Tanggal 15 Juni kemarin, itu ditemukan satu seperti tulang, ya, tulang manusia. Kemudian diamankan, itu dibungkus menggunakan kain daster, ya. Kemudian pada saat itu, kita bekerjasama dengan kedokteran forensik, dan kemudian hasil sementara dari dokter forensik, kemungkinan itu adalah tulang bayi yang berusia antara 1 hari sampai 1 tahun, itu dari keterangan dokter. Kemudian kita melakukan penyelidikan, dan pada saat melakukan penyelidikan di tanggal 21 kemarin, itu ternyata ditemukan 3 makam lagi. Sebelumnya, kuburan dan 4 kerangka jenazah bayi ditemukan di Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. 4 jenazah bayi ditemukan di lahan pekarangan milik warga di Kelurahan Tanjung, yang saat ditemukan, kerangka bayi dibungkus dengan kain. Polisi lalu membawa kerangka tersebut ke Rumah Sakit Margono untuk dilakukan pemeriksaan forensik. Kalau kerangka yang 2, 3, 4-nya itu kerangka-kerangka biasa gitulah, kayak nggak datang koraknya kayak gitu loh. Tapi di lokasi yang berdekatan ya, Pak ya? Itu jaraknya itu aja. Gitu. Kalau yang 3, 4-nya dekat. Satu lokasi ya, iya. Pekarangan semua ini. Pekarangan semua. Tapi memang udah jadi tulang-tulang semua ya, Pak? Sudah jadi tulang semua. Ini penggalian berarti berapa hari, Pak? Kalau penggalian ini udah lama. Iya, penggalian udah lama. Oh, tadi tapi ada penggalian. Iya, hari ini. Tiap hari ada penggalian nih. Kemarin libur setelah diketemukan yang pertama itu libur 3 hari. Oh, 3 hari. Menurut polisi, sangat dimungkinkan adanya tindak pidana atas temuan-temuan kerangka tersebut. Baik kemungkinan aborsi ataupun pembunuhan. Polisi kini mendalami dan berusaha mengungkap tuntas kasus ini. Bayu Sasongko, Kompas TV, Banyumas, Jawa Tengah.